Beb, kenapa kasusnya muter-muter? Beb, kenapa ya bikin puyeng? Oke, saya jawab satu-satu ya. Yang kita lawan ini bukan orang sembarangan. Wahai para netizen-netizen yang positif di Indonesia, ya, 3-4 orang ini bukan orang sembarangan ini yang dilawan ini. Kalau yang ditangkap yang 8 itu kerucu-kerucu, mohon maaf, kroco-kroco itu. Belum tuntas hingga detik ini. Sosok ini bongkar backingan kuat di balik ketiga DPO. Dari pihak berwajib yang akui ada sosok ini di belakang DPO, hingga orang ini bongkar yang dilawan bukan orang sembarangan. Kian ramai dibahas netizen, kasus Vina Cirebon semakin viral dan mengundang beberapa nama besar untuk mengupas tuntas kasus ini. Ya, memang saat ini Polda Jabar tengah menjadi sorotan terkait penangkapan Peggy Perong. Memang setelah penangkapan Perong, Polda Jabar mendapat reaksi positif maupun negatif mengenai kasus Vina Cirebon. Banyak yang mengapresiasi Polda Jabar yang akhirnya berhasil menangkap Peggy alias Perong. Namun, banyak juga yang merasa kinerja pihak kepolisian cukup lamban karena buron baru berhasil ditangkap setelah 8 tahun lamanya. Arianto menerangkan bahwa pihak kepolisian tak menutup kemungkinan soal dugaan yang menyebut jika para pelaku kasus Vina Cirebon memiliki backingan. Ya, menurut penelusuran tim kami dari akun sosial media Habib Badaka, beliau mengakui bahwa yang dilawan bukanlah orang sembarangan. Maka dari itu netizen diminta untuk bersabar agar pihak berwajib dan nama-nama besar seperti Hotman Paris terus menelusuri dan menemukan dua sosok DPO yang belum tertangkap hingga detik ini.